Engkau ajaib. Engkau sumber mujizat dalam hidup kami Tuhan. Apabila Engkau berfirman Tuhan, maka semuanya itu pasti terjadi. Karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Yang percaya berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau beserta, ku melihat ada mujizat setiap hari. Sama-sama katakan, di hadapan Tuhan, bahwa hidup kita dengan iman yang percaya pada-Nya. Katakan, tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Bila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya sedang kita hadapi, percayalah, kita masih punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, sanggup memulihkan kita. Mulai bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan dengan iman yang teguh. Angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan nyanyikan dengan iman bahwa apa yang kita perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, percayalah bahwa itu terjadi di dalam rancangan dan kehendak. Kasih Tuhan Yesus, angkat imanmu. Selama ku dalam segala keadaan kami mau menyembah Kau. Amin, amin. Selama suaramu selama, kami percaya ada mujizat dalam nama Yesus
yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan. Amin, amin. Lord, datanglah kuasamu, datanglah kerajaanmu. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk memasuki perjamuan kudus.